Hey guys, kali ini gue mau ganti-gantiin handle pintu lemari di rumah gue nih. Ini lemari emang jarang banget dibuka. Isinya cuma barang-barang yang dipakai kalau mau ada acara-acara keluarga, acara-acara ya pokoknya yang di rumah aja lah. Kayak gini deh, udah pada patah. Ceritanya hunting barangnya dulu nih. Cuma ada satu model guys di sini. Malah nemu sarung tangan. Oke juga ya kan. Bungkus. Akhirnya nyari lagi di tempat lain. Ada berapa model nih di sini? Ya nggak terlalu tinggi untuk murahnya kalau ini. Nah, gue suka nih yang model kayak gini nih. Asik ya. Gue bongkar-bongkarin dulu nih bekas apa handle yang lama. Iya, jatuh. Wih, mengkilat. Mulai pasang-pasang dulu. Perlu dibor dulu buat skrup baru nih. Satu kelar, lanjut tiga pintu berikutnya nih.
pintu kecil ini gue pakai handle yang beli di toko pertama tadi. Oke, kelar juga ganti 4 handle pintu. Tinggal bersih-bersih kacanya deh, biar rada kelihatan. Tuh, kacanya butek banget kan? Saking jarangnya terjamah manusia. Oke lah, tinggal bersihin kacanya nih, gosok-gosok. Lumayan, jadi rada kelihatan deh. Oke, makasih yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye. Perlu dicat lagi.